Pagi itu tengok benih. Benih yang sebelah sini, benih cili bara. Cili bara yang sebelah sini adalah cili besar ataupun dipanggil cili kulai. Benih ini berusia 8 hari semayan. Nah, lagi satu yang ini, ini kancil campuran benih. Di sini benih yang sebelah sini, yang sebelah sini adalah benih terong unggul. Yang sebelah sini adalah cili bara, cili kecil itu. Cadangannya kami, saya nak buat tanaman mitigasi lah di sekitar rumah sewa saya ni. Ini area dia, lebih kurang ni ha, area dia ni ha, sekeliling ni. Saya cadang nak adakan, nak letakkan silver seed tu sini. Lepas tu kita letak kiri kanan keliling rumah lah. Cadang nak tanam sistem mitigasi cili bara, cili kulai dan juga terong. Ingat boleh di tempat kurang 100 pokok lah kalau sekeliling ni hasilnya. Lagi rasa boleh tempatkan 10 polybag lah. 100 polybag. Ni 500 macam tu. Ini namanya klep. Cadang je ni lah sekeliling. Sekeliling ni nak di buat sistem petegasi sekeliling rumah. Rasanya boleh kot. Okay. Kena rumah ni rasanya boleh buat lebih kurang 100 pokok. Kita tengok hasilnya lah. Sekarang sistem tu sudah order, belum sampai lagi, dah sebulan lah ni. Mungkin alasan PKP lah kot. Nanti kalau sudah ada tu dan sistem dia termasuklah dia punya apa, sistem tu termasuk pump dia, dia punya pipe dia, dia punya drip, kemudian timer dia sekali, barulah kita sun ni. Polybag pun sudah beli dah, polybag warna putih. Dia punya cockpit belum lagi, sebab saya rasa saya nak tunggu apa dia punya, nak tunggu peralatan tu sampai baru saya order dia punya kokopit. Sebab kokopit tu nak order awal-awal pula, takut tak ada tempat nak simpan. Ni pun tengok semak sama rumah. Okey, itu sajalah. Kita tengok macam mana kita punya projek ni jadi ke tidak. Okey, terima kasih, jumpa lagi.